Sementara itu pemirsa, polisi terus mengembangkan kasus koboi jalanan yang dilakukan oleh Abdul Malik, seorang pengusaha properti. Saat menodongkan pistol, kedua pelajar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pengemudi Lamborghini ini diketahui masih dalam pengaruh narkotika. Sebelum aksi penodongan, siswa SMA di Jalan Kemang, Jakarta Selatan, Abdul Malik, mengaku baru saja mengisap ganja. Pernyataan pelaku didukung hasil tes urin yang menyatakan pengemudi Lamborghini ini positif mengkonsumsi ganja. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki dari mana pengusaha properti ini mendapatkan barang haram tersebut. Masih kita dalami karena memang pada saat selesai dia ditangkap oleh penyidik Polres Jakarta Selatan, kemudian dites urin, memang positif yang bersangkutan pada saat dia melakukan tindakan tersebut adalah masih habis baru selesai menggunakan ganja pada saat itu pengakuan dari bersangkutan juga. Makanya kita masih mendalami terus, kita sudah buatkan laporan polisi juga untuk masalah narkotika yang bersangkutan, kita tunggu saja nanti pendalamannya seperti apa. Kamis siang, polisi menggeledah rumah Abdul Malik di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Dari dalam rumah mewah ini, polisi menemukan 11 hewan dilindungi yang diawetkan atau taksidermi. Atas perbuatannya, pengusaha properti ini dijerat pasal berlapis dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Louis Ayu, Yulia Lorena, iNews melaporkan.